Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM. Hari ini saya akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian. Dan ini yang kita bahas itu adalah bagaimana cara mengidentifikasi sebuah masalah penelitian sehingga kita mampu menentukan seperti apa tujuan dari penelitian kita setelah kita mengidentifikasi sebuah masalah penelitian. Kemudian setelah itu kita akan sederhana mengungkapkan apa itu bentuk keunikan dalam sebuah penelitian serta bagaimana mengungkapkan bahwasanya sebuah penelitian itu memang layak untuk diteliti. Ya, banyak sekali informasi seperti hal ini yang bisa kamu dapatkan. Namun terkadang sering menjadi suatu bentuk kegiatan yang sulit dan rumit sehingga butuh sebenarnya tatap muka yang bisa secara rinci itu menjelaskan seperti apa cara kita mengidentifikasi sebuah penelitian atau sebuah masalah penelitian. Sekedar contoh saja, beberapa orang pengamen memilih persimpangan jalan tertentu pada jam-jam tertentu untuk pengamen. Pilihan tempat dan waktu tersebut tentu bukan didasarkan atas hasil mimpi. Mereka memilih waktu, tempat, alat, dan cara mengamen berdasarkan hasil pengamatan mengenai tempat-tempat mana yang paling tepat untuk mengamen. Hingga sampai pada kesimpulan bahwa tempat mengamen terbaik adalah di persimpangan jalan tertentu. Contoh lain, mengapa seseorang memilih sekolah tertentu dan bukan sekolah lain tentu didasarkan atas hasil penelitian. Sebelum menentukan pilihan, secara sadar atau tidak, seseorang mengumpulkan data dan informasi mengenai berbagai sekolah dan membandingkan satu dengan yang lain. Berdasarkan data-data tersebut, maka mereka akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa sekolah tertentu lebih baik dari yang lain, atau sekolah tertentu lebih sesuai dengan selera atau harapan mereka pada masa depan. Nah, dari beberapa hasil sederhana yang dilakukan oleh masyarakat, tidak jarang menjadi referensi atau rujukan bagi orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Masyarakat seringkali menggunakan temuan atau hasil penelitian orang lain untuk melakukan sesuatu atau menentukan pilihan. Misalnya, tentang gadget, notebook, iPad, dan lain sebagainya. Bahkan kendaraan merek tertentu pun menjadi dasar bagi orang lain untuk menentukan pilihannya. Jadi, kiranya tidak berlebihan bila penelitian dinyatakan sebagai baris kehidupan. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam mempelajari sesuatu, sehingga mengantarkan mereka pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang dianggap paling benar. Pengetahuan yang dianggap paling benar tersebut menjadi dasar untuk menentukan pilihan-pilihan sikap atau tindakan yang dipandang sesuai dengan kebutuhan. Menentukan masalah dalam sebuah penelitian juga ditentukan dari bagaimana kita melihat referensi dan rujukan yang memenuhi keinginan kita untuk mengungkapkan suatu pengetahuan, sehingga dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut didapatkan jugalah pengetahuan alamiah sedemikian rupa sehingga dapat memadai dan membantu kita untuk mengatasi persoalan yang ada. Bercerita mengenai persoalan ini, pada prinsipnya
penelitian ilmiah dapat dinyatakan sebagai penyempurnaan terhadap cara dan hasil penelitian yang biasa dilakukan oleh masyarakat awam. Hal ini seharusnya menjadi sudut pandang yang berbeda, sehingga bagi mahasiswa yang butuh bagaimana mereka mengungkapkan suatu masalah menjadi suatu bentuk kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika manusia. Ya, memahami mengenai sebuah masalah. Melihat masalah itu lebih berarti kita mengamati, memperhatikan, mencermati, mengkaji, menelaah dengan jeli dan cermat, dan dapat juga merupakan kegiatan yang mengupayakan atau mengharapkan inteligensi kita supaya kita dapat memang benar memahami bahwasanya masalah itu merupakan satu masalah yang penting. Banyak terkadang bagi mereka yang melakukan penelitian, masalah itu hanya sebagai pelepas tanya. Bahwasanya saya tertarik meneliti ini tanpa menentukan sebenarnya apakah memang masalah ini sudah harus diamati dan diperhatikan. Sehingga ketika kita mencermati dan mengkajinya, kemudian menelaah secara jeli, cermat dan seksama, dapat memberikan suatu upaya atau suatu bentuk pemecahan dari sebuah persoalan, sehingga dia menjadi suatu hal yang layak untuk diteliti. Sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu, senantiasa itu perlu diuji. Dilihatlah sejauh mana sebuah masalah itu menjadi indikator dasar kita untuk melakukan sesuatu. Kriteria-kriterianya tertentu biasa digunakan sesuai dengan nilai kelayakan dan kesesuaian yang dibutuhkan berdasarkan apa yang ingin dicari. Sehingga untuk mengetahui bahwasanya masalah itu memang pantas untuk dilihat, kemudian diteliti, tentu dia memang menjadi suatu indikator dasar atau ukuran dasar bagi kita untuk meneliti. Contoh sederhana seperti pengamen tadi, tentunya pengamen ini dia mempunyai masalah keuangan. Bagaimana cara mereka untuk mendapatkan hasil uang? Tentunya mereka harus mengamen. Dan mengamen itu merupakan suatu masalah yang menjadi dasar bagi seorang peneliti untuk menemukan bagaimana pengamen itu bisa mendapatkan uang. Setelah bisa jadi ketika masalah itu didapatkan, tentu kita akan berpikir bagaimana uang itu akan dihasilkan. Dan kalau memang pekerjaannya adalah seorang pengamen, tentunya dia akan mulai mensurvei, melakukan pendataan, dan melihat jam-jam berapa, waktu, dan tempat di mana kemungkinan mereka akan mendapatkan uang dengan kualifikasi dan bidang kemampuan mereka. Substansi inilah yang merupakan bentuk kegiatan yang cermat, sehingga dapat memungkinkan bahwasanya penelitian itu bisa dilakukan secara baik dan benar. Ya, selanjutnya bagi kita yang sudah menemukan masalah penelitian, tentunya untuk mendalami ide atau konsep berdasarkan masalah penelitian yang didapatkan, tentunya masalah penelitian ini harus memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Makanya jika suatu masalah sudah didapatkan, tentunya masalah itu kalau ingin dikaji tentu harus mendapatkan apa sebenarnya yang akan dicari. Menentukan suatu tujuan itu bukanlah suatu bentuk bagaimana manfaatnya saja,
tetapi lebih bagaimana ia bermanfaat untuk masalah itu sendiri, bagi masyarakat, dan kontribusi bagi ilmu yang dilakukan, sehingga dia dapat menjadi bahan diskusi yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan keilmuan dan bagi masyarakat mengenai pemahaman suatu masalah secara keilmuan. Mengungkapkan suatu tujuan dalam suatu masalah penelitian merupakan suatu cara mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui penyampaian gagasan atau konsep-konsep ilmiah yang utuh. Dengan menemukan masalah dan tujuan, memungkinkan seseorang memiliki kedalaman pemahaman terhadap suatu masalah beserta berbagai permasalahan yang menyertainya. Semakin banyak tulisan atau objek kita dalam menemukan suatu masalah yang disusun, maka akan menjadikan seseorang itu bisa mendapatkan suatu kemudahan atau skill serta keahlian, bahwasanya ketika dia ingin menemukan suatu masalah, dia akan terbiasa atau jeli dalam menemukan suatu masalah dalam penelitian. Karena pada hakikatnya seorang ketika dalam meneliti, mereka harus objektif dan itu harus ditunjang dengan logika-logika formal yang dilandasi dengan keilmuan yang ilmiah dan bisa menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban bagi mereka ketika hasil pemikiran dan penelitian tersebut dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Jadi secara rinci, apa yang ingin saya sampaikan ini, bahwasanya menemukan sebuah masalah penelitian dibutuhkan suatu kejelian untuk mendapatkan pengetahuan. Menemukan sebuah masalah penelitian bukan hanya terbatas pada masalah yang didapatkan secara nampak saja, tetapi lebih ditegaskan atau difokuskan bagaimana mereka mampu melihat masalah itu yang memang dibutuhkan dicarikan jalan pemecahannya. Memang benar, beberapa masalah yang ditemukan di lapangan atau di masyarakat biasanya sudah dilakukan oleh orang lain, namun belum terimplikasi dengan benar. Makanya sebuah masalah penelitian, jika dilakukan kembali suatu penelitian, maka dia akan berkontribusi terhadap keilmuan. Jika suatu masalah itu ingin dilakukan penelitian kembali dan diterapkan pada suatu masyarakat berbeda, atau penelitian yang serupa yang telah diterapkan pada masyarakat tidak memiliki kontribusi yang nyata terhadap masyarakat, maka masalah yang ingin dicari itu biasanya akan dibangun dengan metode atau implikasi dari keilmuan yang lain, sehingga mereka dapat bermanfaat untuk membawa perkembangan keilmiahan dalam sebuah riset penelitian. Jika ada penelitian itu merupakan suatu perkembangan dari riset sebuah ilmu pengetahuan secara ilmiah, maka hal itu menjadi suatu bentuk keunikan. Keunikan itu berarti dia berbeda dari yang lain. Walaupun dia sudah pernah diteliti sebelumnya, namun ketika kita menggunakan pendekatan atau keilmiahan yang lain, maka keunikan itu akan muncul dengan sendirinya tanpa harus dicari-carikan apa yang unik dari masalah atau pendekatan tersebut. Sehingga ketika kita sudah mencarinya secara ilmiah, kemudian dikuatkan dengan beberapa riset yang sudah membahas masalah itu sebelumnya, maka sebuah riset yang kita temukan masalah tadi, kemudian kita gunakan untuk mendapatkan tujuan, dan sudah kita dapatkan keunikannya, secara otomatis mereka akan menjadi suatu bentuk kelayakan, sehingga kelayakan itu menjadi suatu fakta kebenaran bahwasanya riset ini bisa dilakukan secara ilmiah.
Walaupun pada dasarnya nanti kita belum tahu bahwasanya penelitian ini akan kembali dipakai, sehingga setidaknya saja ketika masalah, kemudian tujuan dan keunikan serta kelayakan itu sudah didapatkan, maka suatu bentuk kebenaran bahwa teori yang digunakan menjadi sebuah landasan falsafah dalam pemikiran akan menjadi suatu bentuk pemahaman yang utuh terhadap suatu jenis ilmu pengetahuan yang telah dilakukan caranya sesuai penelaahan. Jadi urgensinya pun didapatkan dengan cara yang benar dan bagus. Karena pada dasarnya ketika kita sudah mulai dengan masalah, mendapatkan dengan tujuan dan mengemukakan keunikan serta kelayakan, secara ilmiah dia sudah memiliki suatu jenjang yang jelas. Sederhananya, ketika saya sedang bicara mengenai apakah suatu penelitian itu harus dimulai dengan judul terlebih dahulu, terkadang ketika orang melakukan suatu penelitian itu dengan judul, mereka seperti mendapatkan baju yang sudah siap pakai. Ketika baju itu tidak sesuai dengan bentuk tubuh, maka orang tersebut hanya bisa memermak bagian atau tempat dari baju yang sudah mereka dapatkan. Berbanding terbalik, bagi mereka yang mendapatkan dasar kain sebagai baju yang ingin dibuatkan, ketika mereka mendapatkan dasar kain, berarti mereka bisa membuat seperti apapun bentuk baju yang ingin mereka gunakan atau mereka pakai. Makanya masalah dalam penelitian itu dia diibaratkan sebagai dasar yang bisa diotak-atik, mau dipakai kemana saja, bisa menggunakan pendekatan apa saja, dan bisa disesuaikan dan dipakai seperti apa saja. Berbanding terbalik dengan orang yang memulai sebuah penelitian dengan judul, walaupun nanti judulnya itu keren, namun ketika dia digunakan pada satu bentuk yang berbeda atau yang sama namun tidak memiliki kesesuaian atau kecocokan yang pas, maka dia harus dipermak lagi, harus dicari lagi ke dalamnya di mana yang tepat baju ini akan dipermak atau diperbaiki. Nah, dasarnya seperti itu. Maka saran saya, lakukanlah sebuah penelitian itu berangkat dari masalah. Kemudian masalah itu munculkan tujuannya. Setelah itu temukan keunikannya dan temukan kelayakannya. Jadi masalah, tujuan, unik, dan layak. Jadi dalam proses itu kita akan dituntut kecermatan dan bagaimana kita mampu mengeksplorasi pengetahuan dan daya nalar serta daya berpikir kita untuk menghasilkan karya ilmiah yang benar. Nah, disitulah nanti hal-hal yang ditakutkan oleh mahasiswa bahwasanya skripsi itu adalah suatu momok yang cukup fundamental. Maka dengan cara seperti ini kita bisa memperbaikinya, karena pada dasarnya masalah itu diibaratkan sebagai penyakit dan penyakitnya itu harus dicari sebab dan cara mengobatinya. Nah, demikianlah podcast Lentera Ilmu kita pada hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.